Waktu yang kecil dikuinin juga. Kalau yang ini udah nggak ada target nih. Mau ngejar ini juga berat. Top berapa ya? Top 20 Indo. 400 poin top 20 Indo. Kalau nggak ini ya, kalau nggak tambah jauh lagi. Main apa ini? Paling ya ini, main-main santai aja. Main-main santai gitu. Habis ada ini ya. Main bunyi sambil ini aja, sambil kalau ada orang tanya-tanya udah main gitu aja. Tadi banyak ketemu top global main gitu. Makanya itu lama-lama itu lama-lama keangkat juga, banyak-banyak main sama top global ntar skillnya naik. Masa round 2-3 wah itu dilepas berarti. Round 2-3-12 itu berarti dilepas. Humannya dilepas, nggak dikontes. Ini main apa ini ya? Main ini mungkin? Main apa ya? Divinity Captain. Divinity Captain Witcher. Whisper. Whisper. Divinity Captain Whisper. Langsung dusun. Iya. Tadi gua juga gagal menang terus. Dari tadi main gagal menang terus. Ranking 2 gitu terus. Sisu, halo. Halo Sisu. Ini mainan apa nih? Itemnya jelek lagi. Ini dia. Wah, ketemu warrior gemuk lagi. Main ini juga ya. Kalau dapat whisper B2 cepat ya, ya udah enak. Bisa main ini. Main ngerusuin. Hero-nya kok gini ya. Peace 2. Enggak dapat dong. Enggak apa-apa, kalah sekali lagi aja. Kalah sekali lagi mungkin main ini. Kalau mau main ini, main ngerusuin gitu pakai Divinity Beast Whisper Seer. Build-nya susah tapi Divinity Beast. Coba aja ya. Divinity Beast Whisper Seer kalau jadi ya. Idan siap budi, halo. Iya halo. Halo Idan. Sound gue kayaknya terlalu gede ya. Gue kecilin lagi. Settingnya susah sound ini. Mau digeser dikit gitu. Apa yang di sini? Nah ini. Bentar, gue coba mau ngetes ini Divinity Beast. Lama nggak bikin Divinity Beast ini. Bikinnya susah banget soalnya Divinity Beast. Berarti masih main di 10 slot. Kalau enggak 8 slot sih sebenarnya udah bisa 8 slot. Cuman ya coba aja nih.
sih kayaknya kayak ini. Apa bocor nih orang-orang gemuk-gemuk ini lah ya. Kamu sih pakai peris tadi. Ini jangan ditiru ya di sini ini kombo-kombo fan-fan. Ntar ada yang nyoba di ring. Ntar, atau gua matiin aja ya. Terlalu berisik ini kayaknya. Nah gini aja. Kayaknya sih mah nggak dapat sih. Aku belum pernah menang pakai Divinity. Divinity itu paling bagus Divinity Cave Clan. Audio. Divinity Cave Clan tapi bosen. Kalau kalau orang lama bosen main Divinity Cave Clan. Itu soalnya meta. Zaman dulu meta banget. Atau gini aja ya. Ngalah, ngalah dulu. Pakai pakai priest dulu. Ngalah dulu aja. Bis-bisnya malah belum dapat, ya udah biarin aja. Nih, gua pengennya nih Divinity bis, cuman kalau dapatnya cuman Kevlan ya udah main Kevlan aja. Jangan dipaksa sih. Nah, ya kayaknya Kevlan sini. Dikasihnya Kevlan ya udah, Kevlan aja kalau gitu. Gas Kevlan, Kevlan aja sih. Mainin Kevlan. Bentar, ini itemnya. Gua pengennya sih pakai Whisper sih, cuman Whispernya jelek sih. Yang OP apa bang? Shaman OP. Shaman itu cuma bisa kalah sama ini. Sama kenet atau sama bis ya. Soalnya gini, shaman itu definisinya gini, dia menang-menang ini, menang-menang kualitas jauh banget. Lo bisa main-main ini, main legendary cepat. Jadi kayak tadi gua ini posting di grup. Dapat 4 shaman itu di round 6. Round 6 berarti kalau dia berubah gua udah dapat ini, legendary. Hero legend di round 6 itu nggak OP gimana? Ini sih bisa nih. Gini aja. Unicornnya ternak udah selesai. Sambil lihat ya. Kita main masih main lose trick ya. Ketemu Tai belum sih? Tai basu. Cepet aja. Ketemu Pandora. Gak apa-apa. Gua pengen ini, pengen dapat lustriknya ini. Tai itu basu. Dia kan main lustrik. Bentar. Kita udah ketemu dia belum sih? Peret Suga King. Suga King TDN Optilek. Iya, di round 11 kita ketemu Tai Basu. Round 11 ketemu Tai Basu. Berarti ntar ini gua copot. Bunyinya ini, kita sama-sama nabrak aja. Jadi dia kan ini, lustrik 4 kan, kita udah lustrik 6. Ntar copotin aja. Jadi kita tetap lanjut, lustrik dia lustriknya 4. Ngitungnya gimana bang? Ngitungnya gini. Setiap kalian ketemu, nanti gua contohin. Round 11 tuh bisa dilihat, bisa dihitung. Habis itu round 12 sampai 19, dia random lagi. Nanti gua cenuin habis ini. Ini jual dulu aja. Nah, gini kan?
Kita pasti ketemu sini, entah itu bakso. Nah, kita pura-pura ini dulu, pura-pura pasang dulu aja. Ntar kalau udah deket-deket baru dicopot. Pura-pura pasang dulu aja, pasang pris. Gini kan? Nah, kita dapat lusrik. Dia lusriknya berhenti. Ya kan? Tak itu basuh. Nah, habis ini gua contohin cara ngitungnya ya. Ini kita sih lanjut lanjut lusrik aja sih nggak apa-apa ya. Ini kan round ini ya, round 12. Round 12 itu random lagi. Dari 8 player random lagi. Berarti kan chance kita ke chance ketemunya 1 per 8 orang. 1 per 8 orang kita nggak bisa nebak. Terlalu besar poolnya. Masih ada 8 orang kan yang kita hadapin di round 12. Ntar gue contohin satu-satu. Okto Rico, halo, halo. Nah. Ini kita kan belum ketemu. Ntar gue contohin. Kita round 12 ketemu siapa, nanti kita nandain. Jadi Andoko, halo Om Maya, halo halo. Nah kayak gini ya, kita round 12, kita ketemu round 12 ketemu Perez. Nah tandain aja, benar-benar mana Perez? Perez, Perez. Nah ini kita tandain, kasih tanda gini aja, tanda mute. Berarti nanti di round 13 sampai 19 kita ketemunya selain Perez, antara Soge King, TDN, God, Pandora dan lain-lain kayak gitu. Combo kuat di early, combo kuat di early ini. Hunter paling kuat itu ini, Hunter Kevlan. 3 Hunter, 1 Kevlan atau 6 Hunter, 1 Kevlan. Itu nggak ada lawannya. Baru, tapi kalau Hunter itu kalian harus bisa transisi. Soalnya Hunter itu sinergi transisi. Kalau nggak bisa transisi ya berat. Ini kan kita round 13 kan, nanti ntar kita tandain lagi. Menurut saya mau sinergi apa, Wim? Kalau ini sih banyaknya ini, Divinity Kevlan sih kayaknya. Divinity Kevlan. Divinity Kevlan atau Divinity Shaman, paling gampang sih. Nah ini kita ketemu, Tai Itu Baso kan. Kita udah ketemu Tai Itu Baso. Berarti bisa ini. Tandain lagi. Kita udah ketemu Tai Itu Baso, berarti Tai Itu Baso kita mute. Berarti di round 14, 15, 15 script. 14, 16, 17, 18, 19, kita ketemu sisanya antara Sugar King, TTN, kayak gitu-gitu aja. Bentar, bentar. Kalau kita lihat kayak gini, kalah dihitungan aja sih. Kalah manual aja nggak apa-apa. Harusnya masih kalah sih. Kalau kita menang ya jelek sih. Tapi nggak apa-apa, udah round 14. Biasanya round 15 itu udah ini. Nggak apa-apa lah, kita pasang aja. Kita pasang aja nggak apa-apa ini. Kita ketemu. Ketemu Pandora kan. Ini kayaknya menang sih, ketemu Pandora. Nah, kita tandain lagi. Ketemu Pandora kan. Pandora kita mute. Nah, kayak gini. Berarti yang nggak kita mute ini, kita nanti bakal jadi lawan kita. Wah, ada Red Fox bintang 2 jadi. Udah ketemu Pandora kan? Wah, harga Ali. Bentar, bentar. Wah, jelek nih. Lawannya bis ya. Divinity kalau ketemu bis agak nangis sih. Kevlan. Ayo lo, iya makanya. Ketemunya banyak bis. Ntar round 16 kita catatan lagi. Yang udah ketemu kita mute. Itu cara ngitung.
sampai sini sih masih aman sih. Tenang, tenang. Kita masih masih ini. Divinity Divinity Capland itu memang ini sinergi comeback. Nggak dapat ini ya, nggak dapat clean ring ya. Harusnya dapat clean ring. Ini udah round 8 kan. Kita udah level 8. Bagus ini. Kalau main Divinity Cave Land itu yang bagus di round 16 udah tembus level 8. Itu berarti lustrik kalian jalan. Lustriknya jalan. Ini sih kayaknya butuh ini ya. Butuh item putar sih. Soalnya lawannya banyak bis. Kita butuh item putar juga. Gitu. Nah ini kita ketemu Shogeking kan. Shogeking kita ini aja. Kita tandain. Mana Shogeking? Shogeking kita tandain. Berarti yang kita yang belum ketemu kan ini. TDN. Terus Gatsoda. Sama Pop Dilak. Main yang ispe atau gini 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 coba coba. Enggak, ini enggak coba coba. Memang dikasihnya gini, mau gimana? Nah ini dapat dapat tameng. Ini yang jelek kok enggak dikasih ini ya, enggak dikasih clean ring ya. Divinity kalau enggak dikasih clean ring gini mau ngapain nih? Bisnya udah jadi itu lagi. Mana sih ini kalau ketemu bis? Tadi kita ketemu apa ya? Nah kayak gini kan. Ini kita ketemu Pop Dilak. Pop Dilak ini main bis ya. Pop Dilak kita tandain. Berarti kan sisa dua, sisa TDN sama sisa Gatsoda. Pilihannya tinggal dua itu, 50% berarti. Itu sekarang itu, sekarang itu. Kalau lo strik round 18 bisa 16. Bisa. Tapi kalau ini kalian lo striknya lancar ya. Enggak keganggu. Kalau keganggu ya enggak bisa. Kita terus ini aja. Ini udah siaman sih. Pon siaman. Bentar. Siamannya masih 3 ya. Kurang 1. Ini dulu aja. Siamannya kurang 1. Carry-nya belum dapat. Terus... Iya, belum jadi. Itemnya belum jadi, carry-nya belum jadi. Bahaya sih ini. Ini kita ketemu Gatsoda kan? Nah kita ketemu Gatsoda berarti kita pasti round 19 kita pasti ketemu ini BP TDN kita pasti ketemu ini Spirit. Wah ini bis kalau ketemu ini enak banget ya. Deathland tuh kalah sama bis. Saman bagusan pakai carry sama apa? Saman jangan dikasih carry. Saman tuh carry-nya harus piece lain. Saman tuh kan cuman kayak ini doang, cuman buat kayak tankernya doang. Soalnya dia kan berubahnya jadi harga tinggi. Kita malah menang. Berarti kita harus menang. Mulai menang. Lusriknya udah habis. Nah, tadi kan kita ini. Kita pasti ketemu ini, BPTDN. Habis ini ketemu ini, ketemu 4 spirit. Pasti ini udah pasti bisa ditebak. Empat spirit. Bentar ini. Kata Pander. Jeleknya Divinity Cave Land itu sinergi mahal. Jadi piece-nya harus piece legendary kayak ginian. Tapi kalau jadi memang strong sih. Feeder Wizard cocok buat listrik bang. Mantap bang, thank you. Ya. Nah. Ini dukun. Aslinya nggak pengen dukun sih. Cuman ya gini, dikasihnya dukun. Mau gimana? Wah.
jager gua di Laguna mati tenggung. Kalah dong ini. Nggak jadi nambahin streak. Ini apa lagi ya? Itu dua, sisa satu ya. Sisa satu sih. Satu, dua. Tiga, gini aja. Habis ini kita mulai cari carry ya. Soalnya kalau enggak bisa mati. Level 9 aja udah cukup sih. Level 9 berarti kita nggak bisa 4 Kevlan, 4 Divinity berarti. Cuman bisa 2 Divinity. Ini yang masalah belum dapat ini, belum dapat Magic Spar-nya. Divinity Kevlan itu paling bagus harus pakai ini. Carry-nya yang spam skill. Nah, Magic Spar dapat nih. Nah, dapat. Dapat nih. Pas. Nah, ini dapat. Pindah item dulu. Ini harus mulai cari streak sih. Cari win streak sih. Harus mulai dapat ya. Bentar, tadi ada habis kan? Aduh, telat. Kita harus mulai cari. Ini buangin aja sih. Kita nggak butuhin. Wah, jebol nih. Ini makanya gua benci bis tuh kayak gini. Saman match bagus nggak? Saman match bagus. Saman match bagus. 6 ya. Ini bisa sih jadi. Langsung gasin 10 aja. Nah ini jadi. Divinity Cave Clan kurang satu. Satu. Gini juga kurang satu Kevlarnya kurang satu. Kalau ada Kevlar bisa 6 Kevlar sih. Nah gini sementara pakai carry Water Spirit dulu aja cukup kok. Nah, dapat petomennya. Pas ini. Dapat 6 kan? Ini sih lancar banget ini. Main Divinity Kevlan-nya lancar banget. Formasinya. Ya udah gini aja. Gini aja. Jadi ini Divinity Kevlan. Kalau bisa dapat babi sih enak, dapat prodigi. Gua kan bisa aktifin 2 priest. Lumayan 2 priest. Ini udah strong sih. Combo gini aja udah strong harusnya. Lawan PC harusnya udah menang. Bang, PC-nya kok bahasa Cina ya? Gua download yang ini. Download yang original. Autosnya yang original. Jadi yang ratingnya 3,8. Kalau kalian kan dulunya pasti yang 4,1 kan ratingnya. Ah, dapat Zeus. Dapat Zeus, tuker-tuker gini aja. Storm Shaman. Ini sih nggak usah sih. Nggak usah main Shaman. Udah nggak usah Shaman. Nah, sementara gini dulu aja.
Divinity Cave Land Water Spirit ini kalahnya cuma sama ini sih, sama Knight. Ada yang main Knight? Nggak ada yang main Knight. Jadi kalau ada yang tanya ya, Divinity Cave Land itu bagus Water Spirit atau bagus Venom? Tergantung lawannya. Kalau lawannya Knight, bagusan Venom. Kalau lawannya kayak Beast atau Warrior, bagusan Water Spirit. Ah ini ada Granny. Granny juga bagus. Buat Divinity Cave Land bagus banget. Combo lama banget ini, Divinity Cave Land Granny. Tortola jual aja sih, nggak butuh. Kurang babi sih, kurang babi. Dark Spiritnya nggak usah sih. Scryer nggak usah. Udah gini. Ini kalau mau bagus lawan bis gini paling bagus Divinity Kaplan helikopter paling bagus. Divinity Kaplan helikopter tuh cepat banget ngebersnya bis cepat banget. Jadi roketnya nggak bisa bis ntar. Seharusnya kasih ini aja. Ini itemnya bagus sih. Ini ada ini ya. Bentar. Gua bingung nih. Item putar-putar aja. Lawannya banyak bis sih. Kalau bis itu kasih item survive yang banyak. Kayak putar-putar gini kan bagus. Buat survive kan bagus. Ah, Vetoman. Bentar, ini sisanya. Kasih ini aja. Nah, kalau udah kasih dapat ice armor taruh depan aja sih, nggak apa-apa. Biar dia cepat uli. Nah, ini kesalahan nih. Dia main goblin tapi pakai Batman, itu kesalahan. Soalnya gua main Kaplan. Kalau Kaplan kan HP gua lebih gede, tangki gua lebih gede. Menang gua lah malah. Nah, ini dapat Storm Shaman. Tuker di sini. Ini udah mulai ganti yang mahal-mahal sih. Yang ini, yang kurus-kurus, yang jelek-jelek dibuangin. Ada yang main ini nggak ya? Nggak ada yang main Warrior kan? Ini kurang ini aja, babi. Kurang Prodigy. Kalau dapat Prodigy sih enak. Ini auto buy, terus ini belum, ini udah matiin, udah gini, bisa comeback sini, gue yakin bisa comeback. Jebol. Oh iya tadi yang tanya itu ya, cara ngitung lawan itu paling efektif paling sampai round 20 aja, jadi dua kali putaran. Habis itu putaran ketiga udah nggak ngefek sih kalau gua. Soalnya itu kan tujuannya cuma ini, orang cari winstreak atau cari losstreak, cuma tujuannya nerusin itu. Bagus mana om, Grimpass atau Soul Reaper? Soul Devourer maksudnya kan? Ini kan Soul Devourer kan? Kalau Grim Touch itu bagusnya dia combo sama yang ini kayak Venom. Kalau Divinity Cave Land kalian pakai Venom, bagusnya pakai Grim Touch biar bisa combo. Tapi kalau kalian Water Spirit atau yang bukan single target, bagusan Soul Devourer. Dia ada chance buat ngereset skill teman kalian. Jadi tergantung nih, tergantung carry-nya. Kalau carry-nya Venom, bagusan ini, bagusan Soul Devourer. Kalah nih. Kita nggak punya ini. Dia nggak nginjak api sih. Nggak nginjak api dong. Nah, menang.
Untung kena disam. Masih menang. Dapat win streak lagi. Mantap nih. Ngeroll. Ini waktunya ngeroll sih. Spellnya ambil dulu aja. Ini ambil aja. Nggak dikasih babi ya dari tadi ya. Babi dong. Nggak dikasih babi. Kurang babi doang. Kalau ada babi yang dijual siapa ya? Ini paling. Slot mainnya gua jual. Tergantung sih, tergantung lawannya apa sih. Nah ini. Bis jelek kan? Bis itu jelek loh hasilnya. Makanya kok orang-orang banyak ngomel bis OP, bis OP. Bis itu sebenarnya ini. Counternya banyak. Kayak gini. Jebol dia. Nah, defeat. Bisa bisa comeback sini. Nyantai. Nah, jebol-jebol. Ini kasih Zeus. Kasih Zeus biar ngisi cas. Terus ini nunggu, nunggu dulu. Halo, Mimbas, halo, halo, Equitas. Lawannya apa sih? Bis ya? Bisa menang ini, bisa menang, yakin gue. Kita nggak punya ini ya, nggak punya item splitter ya. Kalau ada item splitter, kasihin ke Granny enak. Sama ini, prodiginya belum dapat. Kalau dapat prodigi enak banget ini. Dapat tongkatnya ini, tongkat Holy One. Lumayan buat Amplify Damage. Coba game-nya main DPTC jadi ngelar ke DPTC. Gua tadi dikasih ini sih, early-nya dikasih Capland banyak banget sih. Aslinya pengen ini, pengen main Divinity Beast, Carry Whisper. Cuman dikasihnya kok merah-merah terus. Bentar. Wah, ini itemnya, itemnya bagus-bagus sih. Ini aja. Gua butuh plate mail sih. Bentar. Aduh, babinya kelewatan. Ada babi tadi pada. Helikopter. Ah, helikopter lagi. Ini pas ini. Ya, satu lagi ya. Wah, dapet. Wah, ini waktunya ganti. Habis ini ganti, ganti carry. Nggak nuntut ini. Tunggu Granny. Bagusan ini sih. Bagusan ini. Nah, ini gua pindahin aja dulu. Ini gua pindahin, pindahin. Udah, water spiritnya udah jual aja. Udah nggak putus sih water spiritnya. Tinggal ini, kurang... Saya ini ngasalin, ambil aja. Fatal, men. Nggak usah, nggak putus sih. Kurang ini, tadi babinya kelewatan. Padahal kalau dapat babi enak banget itu. Yang dapat Zeus. Gampang ya main auto chess. Dapat semua. Ini jual aja sih. Nah, kasih armor aja. Biar nggak gampang mati. Kita lawan beast enak banget ini harusnya. Lawannya apa sih? Assassin beast ya. Assassin beast goblin. Udah pakai helikopter enak banget ini. Wah, hoki ya. itu bukan hoki itu. Itu skill. Sombong nih. Hoki yang dikasih semua. Belum. Tadi gua kelewatan ini. Kelewatan babi. Kalau dapat 2 priest enak banget ini. Sakit banget. Nah, kayak gini. Ini enak banget sih. Wah, mati. Dia ada ini sih soalnya. Situ yang gampang. Saya mah main apa.
Benar-benar, itu benar. Situ mah kecilnya main apa aja dikasih apa. Ya makanya itu. Bentar-bentar, ini kasih kasih ini aja. Serius. Kurang sih. Ini jual aja sih. Enggak butuh sih. Babi dong. Babi. Nah, dapat babi. Dapat babi yang diganti babi ini aja. Nah, gini kan. Dapat. Dapat tongkat otongnya dapat gini. Ini agak susah sih ketemu ketemu asasinnya. Menang menang. Jebolnya banyak. Dapat telur. Kok gampang ya? Kasih insius. Wah ini dapat enak banget nih. Ini sih main-main ini, main di Divinity Cave Land itu paling perfect kalau gini mainnya. Carry-nya dikasih. Enak banget ini. Tinggal ini gini ya. Zeus. Zeus-nya depan aja nggak apa-apa sih. Udah gini, ini udah bener sih. Kita ketemu bis. Ayo sama, belum, belum, belum. Belum, belum menang. Kalau menang, menang baru ngomong. Tidur pulas belum belum soalnya bilang kok gampang ya nggak. Wah salah gua salah nggak salah naruh mati cepet itu si ini gua mati cepet helikopter gua mati cepet gua pakai apa sih pakai berserker ya berserker MKC salah salah kalau posisi ya gak kayak tidur di channelnya Pak Moses ya tahu komika ada nih nggak tahu kau nggak tahu komika ini tuker aja sih nah gini biar helikopter gua lompatnya ke kanan kalau di paling kiri kan lompatnya ke kanan tadi juga helikopter gua lompatnya ke kiri ketemu ini ketemu rombongan bis mati langsung. Ada ini ya. Item apa yang bisa ini ya? Yang bisa jebolin bis. Harusnya bisa ini. Oh, dia ada red fox. Kalau ada red fox sih disebar aja sih. Oh ya, kita masih ada ini, ada secret weapon. Ada ini, ada Grand Herald. Grand Herald-nya bisa dipakai. Jadi bikin tutorial. Ah, aduh, gua lupa terus. Mau bikin aslinya, lupa terus. Sorry, sorry. Bentar, bentar. Enak kasihin Zeus atau biar gue bikin kritikal ya. Kayaknya bikin kritikal aja nih. Oke, bikin bentar. Bikin kritikal berarti ini ganti. Heli-nya heli battle ini, pakai kritikal. Oh, gini aja. Jadi, nggak pakai lama. Mati langsung. Yang penting Zeus gua jangan mati. Ah, mampus nih. Kalau sekarang menang nih gua. Pakai pakai ini, pakai critical. Tapi nggak kurang ya. Nyawanya dia nggak kurang. Wah nggak bisa. Berserkernya keras banget. Nggak bisa, nggak bisa. Berserkernya lalu jadi. Masih masih pakai ini sih masih cari green top 2 atau ini ya
Lumayan peringkat 2 ya makanya. Mungkin mungkin masih bisa menang. Pakai MKC lah, Bang. Iya. Bahannya udah nggak ada, ini udah habis-habisan. Soalnya tinggal 2 player kan. Ntar saya cari ya, tipnya yang mana. Oh, ini menang. Wah, masa diratain ini? Wah, gila, nggak bisa mati ininya. Sacred Lancer kalau ini. Ini pasti nggak bisa menang ini. Kalau ini sih, ini bisa udah. Nggak mungkin menang ini. Dia Sacred Lancer kok. Mempersingkat waktu, kita ini aja. Kita... You make me feel so crazy, still living.